Penduduk di Sungai Lembing, Kuantan, Pahang mendakwa kejadian banjir kilat di pekan itu lewat petang Rabu berpunca daripada air dari bukit sekitar penempatan mereka. Penduduk Saleh Kidam berkata hujan lebat memburukkan lagi keadaan. Dia yang menetap di situ sejak 43 tahun lalu mengaku sudah lali berpindah ke pusat pemindahan sementara. Susulan kediaman mereka sering banjir setiap kali musim monsun timur laut. Air mula-mula banjir itu bukan dari sungai, air bukit. Air bukit tu melanda kan dekat kampung tu. Jadi naik je, bila naik tu air sungai pun datang. Jadi bertambah banjir lah, kejap aja. Tak sampai dengan setengah jam pun penuh. Ha, akhirnya. Dan ni tak tengok lagi rumah, macam mana rumah tak tahu. Malam mana pakcik masa tu? Ya? Malam paras mana? Semalam. Pakcik tu dia paras lutut ni. Mengarung. Mak Ahmoy mengaku bernasib baik kerana dapat membuat keputusan untuk berpindah ke pusat pemindahan sementara. Katanya tindakan itu diambil selepas mendapat tahu kejadian banjir kali ini telah meragut nyawa seorang penduduk di kawasan terbabit. Hari ini satu kali, satu bulan terpanah, itu Happy New Year. Satu kali kita takut melalui naik atas mati ya. Semalam satu orang mati ya. Oke, santi oke mati ya. Sayang lo. Ya. Saya kena dia.